Ah, standar-standar. Mana ada standar potong sama gua. Wah. Ki. Mana? Sehat? Sehat. Udah mendingan lah, gila. Pas-pas, pas. Pas banget, guys. Jadi gua... Gila, pas banget ada kamera juga. Oke, jadi pertama gua buka dulu kali ya. Hello, welcome back with me. And we are the Earth. Oke, jadi pas banget gue udah rada enakan nih. Kemarin dapat kabar udah 50k subscriber. Akhirnya guys, yang gue pengen banget sipik gue akhirnya bisa dipotong-potong. Dan kita lanjutin projectnya, pokoknya project si sipik ya. Jadi kemarin gue ada nitip ke Kak Gita. Pokoknya Kak, gue kayaknya besok datangnya siang deh. Jadi langsung aja pokoknya nanti atap sipik dipotong, velg sipik pindahin ke BMW. Karena sipik bakal jogrok lama banget kan. Jadi yang gue pindahin nanti peleknya doang ke BMW. Habis itu nanti atap Civic kita potong karena gue punya desain atau project baru lah. Pokoknya Civic ini pokoknya pertama di dunia, gue udah cek di Google. Sombong amat. Dan pokoknya kita langsung rilis guys gitu. Pokoknya langsung lihat aja yuk. Udah dipotong kan Civic gue? Udah. Civic loh, Civic kan? Civic, udah. Oke, sip. Apa? Kak, yang dipotong Civic, Kak. Hah? Yang dipotong Civic. Iya. Udah. Apa? Hah? Nah, ini kenapa dipotong? Katanya disuruh pindahin ke mobilnya dulu, yang ini BMW. Pelek. Peleknya. Lah, bukan dipotong. Udah bolong lagi. Kak. Bukannya dipotong? Yang dipotong Civic, Kak. Civic. Bebe peleknya doang, kan pelek gue laku. Ya. Ya, gue dikerjain editor nih, guys. Sumpah, iya emang nih acara lu, Kak. Cuman... ya, terus gimana? Ini potongannya sih, ada sih potongannya. Terus si Pikla diapain enggak? Iya. Aduh. Ya udah deh. Udah dirapiin lagi ya? Udah. Ya udah dah, guys. Bonus buat kalian. Civic gua umpetin dulu konsepnya. Civic gua umpetin konsep. 60k subscriber. Civic gua buka konsepnya, tapi gua langsung kerjain dan 50k subs gua tetap sesuai janji. Potong-potong mobil gua. Kampret kaget. Jadi kan gua kemarin mau ganti nih pelek si E39. Cuman pikir gua pengen cobain dulu nih SSR Professor 18 lebar 12,5 kalau masuk ke E39 yang konon fendernya gendut banget. Gue pengen cobain dulu tadinya, jadi sebelum gue pakai pelek yang benernya nanti gitu. Jadi gue pengen pasangin dulu di sini. Gue udah siapin adaptornya juga, kemarin udah pesen gak tau nyampe belum. Gue baru nyampe bengkel banget. Terus ya udah, cuman maksud gue kan yang dipotong, aduh kan Civic, aduh ini gede banget lagi bolongnya guys. Jadi ini sesuai rektor Pacific masuk ke sini lagi. Ada. Ya untungnya sih kalau kalian pasang rektop tuh nggak usah dicat sih, kan gue cat baru jadi ya udahlah gitu ya. Ya keren sih.
ya lu sakit juga lah kak, udahlah mantep lah. Ini lagi dipasang. Ya keren sih. Gak pernah salah rektop, emang gak pernah salah, keren sih. Terus maksud lu nanti gua kalau mau pakai BMW lepas plafon dulu gitu. Dari Civic pasang sini, terus nanti kalau gua mau pakai BMW, pakai Civic dari BMW lepas plafon pasang sini gitu. Iya. Aduh. Enak. Enggak gitu, susah buka plafonnya. Aduh. Kalau untuk tukeran pelek kan blus. Gitu. Entah nanti di Civic-nya yang pakai profesor, Civic yang cari pelek lagi kan bisa, Kak. Jadi, aduh guys, aduh. Ya pokoknya ini rubah jadwal. Gua enggak tahu nih nanti kalau Alvin datang setuju apa enggak ya. Cuman pokoknya jadi jawaban tantangan gua potong-potong mobil tetap gua lakuin tapi di 39. Oh no. Dan Civic gua tetap bakal gua potong juga. Cuma 60k subscriber deh, gua mundurin 10.000. Gua bocorin, tapi gak tahu ya gimana nih, nanti gua discuss sama Alvin dulu, dia setuju gak? Biasanya sekampret itu ngerjain gua juga, ntar dua-duanya mobil gua dipotong kan, maksud gua ya... Ya ini udah jadi sih, kalau kayak gini lu tinggal potong plafon, ya besok udah bisa pakai lagi lah mobilnya. Jadi, aduh, tapi keren sih, coba guys, kalian lihat guys. Gua kangen banget sih lihat rektop kebuka gini, ngelipet gitu ya, karena kan, to be honest, ini kayak... Civic gue kayaknya udah setahunan lebih gue nggak pakai di jalan, apa 2 tahun kali, 2 tahun gue nggak pakai jalan-jalan pakai rektop, jadi ya ada untungnya juga sih kak kita kampret salah ini. Pakaiin apa ya? Rektopnya berarti udah dia 39. Nanti gue pikirin deh guys, nanti kita bocorin konsep-konsepnya. Yang pasti konten, more konten buat kalian. Pertama ya 39 nih, nanti mungkin hari ini konten, berarti kontennya pasang rektop. Habis itu nanti ada konten pelek lagi. Kita coba-coba ete-etean. Terus Civic yang pasti banyak banget nanti kontennya. Jadi tenang, kalian jangan sedih. Kita konsep banyak banget. Dan pokoknya thank you dulu nih, udah 50k subscriber. Jadi buat kalian udah bantu-bantu, thank you banget. Gue tadi pagi kaget banget. Tadinya gue sih sebenarnya belum mau ke bengkel, karena ya gue masih sakit juga sih sebenarnya, masih rada lemes. Oke. Cuman ya udah mending lah, jadi gak masalah. Yaudah deh, gas aja. Lama-lama nih guys, gue yakin nih mobil bakal jogrok juga digini-giniin lagi sebelah situ. Selok. Udah, gue beli mobil lagi. Entah duitnya dari mana. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Ya, doain aja guys, makanya kalian yang mau ngechat mau ngapain langsung aja ke Earth Auto Concept. Tujuh Instagram kita ada linknya di sini. Jangan lupa subscribe juga 60k, gue bocorin konsep Civic gue. Jadi aduh masih lemes gue. Jadi kita tunggu Alvin sekarang deh. Pokoknya mungkin gue pengen tahu lah pikiran si kampret itu ketawa-tawanya kayak apa. Dia juga belum tahu nih berarti nih. Gila kak, aduh. Sedih. Ya udah lah pokoknya guys, tungguin ya. Oke guys, jadi dengan lemasnya gue ucapkan ini ya, 39 udah jadi, rektopnya udah kepasang. Gue buka nih, udah kepasang semua, udah bisa buka tutup. Jadi keren sih, gue lebih suka sih sebenarnya dia 39 bentuk atapnya tuh lebih cocok daripada Civic ya. Jadi nggak tahu deh, nunggu Alvin aja, katanya dia udah dapet. Ya gue sih suka, sebenarnya gue suka banget, cuman motong pilar lagi, motong plafon lagi, motong apa lagi tuh. Iya, oke lah. Keren sih, keren banget. Jadi ini Webasto Hollandia 400 yang gue pasang. Pindahin dari Civic. Civic gue, ya gitu lah. Pokoknya Civic gue diundur dulu aja. Dan sebenarnya sih ya, kalau bisa dibilang udah semua aspek kena gitu Civic. Jadi gue kayak mending ke 39 deh kayaknya. Biar meet up-meet up, biar ganti bahan. Jadi ya udah jadilah pokoknya ini. Masang rektop tuh gampang banget kalau kalian lihat nanti. Pokoknya dia modelnya jepit soalnya, nggak kayak sunroof gitu biasa. Dia udah langsung dijepit nih, bautnya banyak banget emang. Cuman sehari jadi pokoknya. 2 hari sama plafon biasanya. Kalau di bengkel tadi lagi ada tukang interior yang biasa, kelar nih hari ini nih. Semua bisa gue bawa jalan mobilnya. Cuman berhubung nggak ada, ya udah deh.
Terus kalau gue sambungin ke ACC kabelnya, jadi kalau kunci nyolok doang takutnya ada bocor-bocor, aki kemakan. Jadi gue sambungin ke ACC biar juga si lampu itu zaman di Civic gue nyambungnya langsung ke aki, lampu tuh nyala terus jadinya. Jadi kalau di sini ya udah aman, karena ya namanya mobil tua ya nggak ada yang tahu gitu. Terus nanti pelek gue tetap pasang SSR dulu. Nanti gue pasang di video lain. Gue pasang di video lain, mungkin di video nextnya ya gue pasang SSR. Karena gue nggak tahu nih adaptor belum datang. Cuman kalau nanti terlalu nongol, kayak gue rubah PCB-nya sekalian. Jadi fitment-nya masih bisa dapet ya. Kalau nggak dapet juga, masih terlalu nongol juga, kita camber aja buat sementara. Karena gue sebenarnya nggak pengen SP1 di sini, adalah SSR juga, MS3. Cuman nggak dapet, belum dapet juga bahannya, jadi yaudah deh. Jadi body kit ada MTEC apa segala macem. Nah ini suara-suaranya, nah kan datang nih anak nih. Vin, 50 kah Vin? Iya. Oke. Okay. Finally. Kenapa? Lu mau apa? Kenapa emangnya? Bedanya apa gitu? What's different? Bolong. Yang ada sekarang bukan bolong. Pelek lu jelek. Kamu datang. Fitment lu hancur, gagal. Warna keren sih, baru cat sih ya. 20, kacau. Interior lu, okelah, getting better. Sebelum kemarin-kemarin. Ini better, ini clean. Okelah. Tapi, tetap aja, seri 3 gua tuh baru nyala, pada denger gak? Sombong amat. Itu nyala mobil ya, bukan boneka guys. Jadi jauh banget kalau kita ngeliat mobil dia sekarang, dia mau pamer ke gua, dia pasang rektop. Apa gitu maksudnya, buat apa gitu? Lu mau pamer gua pasang rektop tuh agar apa? Gua pamer kebodohannya Gita. Apa lagi? Kan gua kan baru masuk. Gua nitip kemarin ke dia. Pak, tolong. Kan Civic bakal jogrok lama nih, buat 50k subscriber kan. Peleknya gua pengen isengin dong. Kayak 39, oh, jadi sama Civic siap-siap ya, atapnya dipotong kata gua. Oh jadi? Gua tadinya kan mau ganti atap tuh. Jadi mobil lu tuh intinya yang mau dimodif yang mana gitu? Dua-duanya tetap. Dua-duanya tetap, nah, oke. Tapi terus, kan Civic kan jorok lama. Nah, gua mau tes pack dulu, gua kan mau ganti pelek nih, bebas. Oh, kan kemarin udah laku ya? Kan gua datang siang tadi tuh. Oke. Nah, ini potong atap, ini pindahin. Jadi itu dipindah sini? Iya. Mantap. Terus kan gue nyari lagi buat Civic gue. Iya. Oke. Jadi sekarang sebenarnya gue tuh mau tanya sama lo. 50k yang lo dari tadi dia ngomong nih. 50k. Challenge lo tuh apa sebenarnya? Udah. Gara-gara dia, lo potong atap ini doang. Kan lihat Civic nih. Gue bingung lagi jadinya kan. Tadinya kan gue emang cuma mau ganti atap doang kan. Gitu. Terus kayak biasa aja deh. Gue udah pilih-pilih lain. Temen ya, mobil gue udah full spek juga, Vin. BBK depan belakang, ersas, 4 titik ya. Turbo udah, body kit saber ya pasti dong ya. Bagasi, daktel, apa segala udah. Audio ada, interior udah modif ya. Walaupun joknya disikat Rizky kan gua. Ya, jadi lu standaran nih? Jok ya lagi nyari sih. Lagi nyari nah, karena pas pantat gua susah banget. Sini pegang. Jelasin lagi speknya apa lagi? Terus ke mesin custom udah. Ya, real udah. Bulbar custom. Bulbarnya gua custom. Okay. Interior, intercooler nih mesin barangkali pada lupa. Tuh, turbo. Ini udah modif ya, internal gua masih standar lah gua akuin, tapi ya mesin udah ada spek, udah semua. Jadi King pernah ya. Udah apa lagi? Pilar lu standar. Pilar kan dicet, Pin. Kan dicet. Ini karbon pilar gua.
daripada ribet-ribet guys, gue mau kasih tahu kalian kalau kita mau ada merchandise season 2. Gue lagi hobi banget, gak usah deketin, pilar masih standar buat Derek. Kita ada version dan Earth season 2. Ya guys ya, Earth season 2 ini udah rilis nih. Pokoknya kalian standby langsung di @earth.industry karena bajunya salah satunya kayak seperti ini nih gue pakai nih hari ini. Jadi gue mainan tuh motor, gue lagi hobi banget motoran, apalagi di sini lagi banyak banget garapan motor-motor. Dan tentunya ini untuk bajunya sendiri, pokoknya buat daily Anda tuh pasti ya nyaman lah. Selain itu inget guys, kita limited edition banget, dimana yang ibaratnya kita nyetak cuma satu kali produksi dan itu cepet-cepetan tentunya ya. Jadi buat kalian juga yang demen sama karya-karya desain dari kita di sini, so langsung aja pantengin terus Instagram @earth.industry. So stay tune terus guys, nanti kita akan rilis langsung ya. See you guys. Standar, mana ada standar, potong sama gua. Nih, 50 kau, gua potong pilar gua.